Net, tolong nenek dia. Ini dah apa tuh? Biji petai dari. Nanti Indah Wai nak masak. Kuman sawah tak? Ya. Belum. Ni tengok CR net. Dia buat macam mana? Oh. Sebagai penyakit tu, keluarkan biji air. Oh, tak boleh. Boleh dengan orang. Dia boleh kan? Boleh pula dia buat. Okay guys, kita tunggu. Kita boleh masak nanti. Ha? Ini dia guys, rebung tadi, yang satu pucuk tadi, rebung semanggang. Kalau rebung semanggang ni, dia tak ada rasa fight sangat. Ini tek, kok orang tek rebung dari siamat tu kan, berpahit, ada pang tu lah. Bantumik, kelihatan apa? Kita tinggal ni, kita pancian mek kelihatan kurang, tak ada yang dulu. Dan tu pahit lah. Orang lah, tua-tua. Kita tengok ini orang masak kerbong. Ini saya buat apa ya? Depan. Okay, yes. Ini orang tengah masak tubuk. Wah, tubuk sampai ini. Ini tubuk kerbong. Tubuk namanya tubuk bulu. Tubuk betong. Betong. Botong. Satu botong yang satu pucuk saya dapat dari tu. Dapat lah tu. Haa, dia tengah matang. Kita pisang bilis, tengah bawang putih juga. Ini tak payah saya keluar pun. Makan gitu saja pun lepas rebus tu sedap juga. Macam saya, biasa saya makan ulam macam gitu saja lah. Saya tak masak lagi. Tak apa saja tak. Tak payah masak pun sedap juga. Pakai pak ulam juga. Dah rebus ulam juga. Manis. Sebab ini manis. Ini rebung. Terima mak? Terung asam. Capur mak? Terung asam daya. Nama capur. Itu kemudahan pun. Yalah capur apa? Itu salai kemudahan lah. Jadi kita capur salai lah. Salai. Terung muda ya. Buah muda ya. Okay guys, in the way, in the kitchen. Salai mak? Ada salai. Oh kemarin, saya salai ni lah, pikir. Salai lajong. Oh ni dia salai lajong. Salai ni mahal ni. Lajong ni? Kenapa lajong? Oh, salai ni. Satu kilo 100. Kena lagi. Macam tu nak buat ni. Jadi dia dapat dari Indona. Tengok dia punya ikan. Ni dia ikan lajong dia. Ikan lajong. Ikan ni ikan dia yang dia orang dah salah ya. Dulu 120. Sekarang dia murah sikit sebab musim banyak. Musim banyak. 100 satu kilo. Ini tak payah campur apa. Terong dayak ni campur rebung, campur salai pun dah sedap lah. Campur kuliak tu kan? Kalau yang dah masak tu, yang dah warna oranye, warna kuning tu lagi sedap. Dia dah matang-matang. Ini yang muda. Kalau yang muda ni dia pahit sikit. Kita tunggu yang dah masak petai lagi. Seterjun tu guys. Okay guys, sekarang saya nak masak petai. Petai pokok yang tadi kita panjat tadi, yang kita panjat dekat pokok dia tadi. Bukan panjat, pokok tu. Petik dengan galah. Lagi. Ini bahan saya adalah bahan tumis belacan, cili merah kecil, bawang putih dengan cili hijau besar. Okay, jom kita masak. Jalan api dulu guys. Kita semua kita punya minyak panas.
Aku punya masak dah pulang. Kalau nak berjalan, aku boleh tunggu dia. Ini terong tadi sudah masak, guys. Saya nak cuba. Sedap. Mantap, kai. Ini yang sedap. Sare lajung. Tambahkan dengan buah terong ni tu. Memang sedap. Okay, guys, kita punya. Si Andre, kat sana tu main masak-masak, guys. Lagi sibuk dia. Asal dah sampai dia masak-masak. Ni seorang lagi tukang masak. Ini nak awak nak ambil air. Saya macam masak. Tengok ni, udah cepat ni. Ni hari petang ni saya main dengan belakang bin dulu, guys. Masak sambil makan. Ini fresh dari ladang ni. Betul-betul jatuh dari pokok. Kita ambil pokok dari pokok, masuk ke masak. Ini yang betul-betul fresh. Banyak tadi, guys. Lebih itu nanti kita nak jual. Buat dia bunda ni, atau kita punya ini dia tak matang. Kita dah pada saya punya sedikit jari ni. Saya ingin juga jari ni lah. Kita buat ni. Ini tarji yang dulunya itu. Dan saya tambahkan dia punya tempat yang nanti kan. Dan masukkan air. Masuk air pada masak ke? Masak punya air tu. Tak ni kita tak rebus ni, kita masak terus. Kita goreng terus. Jadi kita masukkan sedikit air untuk masak kan dia punya ni. Buat kejampak ya. Gila ni saya akan masukkan air nanti, guys. Ini jamu saya masukkan ke dalam si kecil kan dia. Kita biarkan sekejap, guys, biar ini petai ni masak. Kita biarkan sekejap. Okay, guys, kita punya ni petai ni dah separuh masak dah. Sekarang saya nak masukkan ni punya sekejap lagi sekali. Saya nak masukkan
makan dulu motor. Garam sedikit juga ya, kebakar juga belasian sedikit. Ini baru cili besar. Ini cili nih, biar cili ini masak. Saya masak lakukan dulu. Jimat kita pakai tu nyebelah dua tu ni buah ni kira pokok aja. Saya banyak buah dia kelima tu kan kita buah kalau saya ambil pun yang pun ambil dari tu saya sebelum buah senang lu ringgit pun tinggal tak lama maknanya muda ke nah, aku jual bulan. Apa lima tahun kali? Lima tahun kali, 15 bulan. Kita tunggu kita punya cili ni masak masak berkecil pada kita pasti deh. Cili ni apa yang lama nak masak guys? Lama nak masak ini. Guys, kita beli padang kita pasti sekarang kita punya kecil dah masak guys. Eh, tak sabar saya nak makan ni. Benar kan baca bintulu lagi tu. Baca bintulu ni kira rare juga ni. Sebab musim ada bubuk je baru di, ada baca. Okay guys, kita jumpa dekat dia makan nanti. Okay. Okay, kita makan. Guys, kita makan. Kita makan guys, kita tadi kan. Ini mau tambah nasi. Ini semua lolok kampung ni guys. Oh, ini special. Kampung guys. Kasam janik. Ini kasam janik. Kasam jauh babi. Tuk tarik rebung. Terung dayak. Terung dayak. Mudak bung. Mudak bung. Terung macam tak? Kerika janik. Kerika janik. Ngau cangku. Cangku. Ha. Ini semua lawak kampung. Tadi rebung luas semangat dengan petai. Petai ini special nih guys, ini tak payah makan daging pun tak boleh. Petai ini sup dayak, sup terung dayak, sup itu lah sup ikan muda ya. Oh, ini yang muda punya. Yang hijau punya, yang masih hijau ni. Oh, ini pakai kudu besi ni, memang tak puas hati ni. Kena pakai yang memang mantap. Kita tambah halia lagi. Ini halia ni, halia iban. Dan luar dah pula. Betulan. Apa ini? Kita makan salai. Salai lajung. Salai special. Sebab ini datang dari Indon. Cuma dekat mana je ada. Salai memang mahal. Tapi berbaloi dengan harga. Sebab benda ni pun tak buat susah.
ada salai-salai lain, salai keli pun ada, salai keli pun ada, salai keli, salai ikan, salai pia merah, salai ikan patin pun ada. Blukang. Blukang pun ada. Tapi ini memang rai, ini memang ada. Kita siap makan. Wan. Mam. Nih si ayamnya nih. Nih. Mau makan rejang? Dan nih sambal. Sambal. Tengok si Andrei. Andrei. Ini orang. Mantap nih. Ini sempur hati. Ini. Tengok kata dulu ni kita deh. Tunggu deh. Hmm.